Oke, sebagai warga Pak, bagaimana perasaan Pak sudah ada ya musala Al-Arsyad? Alhamdulillah, sejak adanya musala Al-Arsyad di sini, semua warga berbondong-bondong melaksanakan salat berjamaah di sini karena dia merasa bersyukur sejak adanya musala ini. Ini sudah lama Pak kita pakai di sini. Kalau peresmian hari Jumat diresmikan sama Pak Bupati Kepala Daerah Tingkat Baru di sini, Bapak Insinyur Haji Suwardi Salim Rizki. Kalau masalah tempatnya sebelum diresmikan, warga sudah menempati musala berjamaah. Sebelumnya di mana warga Pak? Sebelum adanya ini musala di mana? Adanya musala ini warga salat berjamaah di Buntisan. Oh, agak cukup jauh Pak di? Oh, jadi setelah ada musala ini aksesnya lebih dekat lagi Pak di? Selain kegiatan salat Pak, akan ada kegiatan lain seperti apa itu? Insyaallah mudah-mudahan dari di sini tempat pengajian, ada pengajian dekat di sini, ingin dipindahkan ke sini untuk mengajar baca Al-Quran.